Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan pengajian subuh kita. Pagi ini kita melanjutkan sirah nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas atau membaca peristiwa pembedahan atau pembelahan dada Nabi. Hadithatu Saqqis Sadr. Peristiwa pembelahan atau pembedahan dada. Wa hasila lahu wa huwa bainahum hadithatu muhimmah. Dan terjadilah bagi Nabi, padahal waktu itu Nabi masih tinggal bersama mereka. Siapa itu merekanya? Yaitu Halimah, keluarga Halimatus Sa'diyah. Halimah dari keluarga Sa'diyah. Terjadilah satu peristiwa penting. Hadisatun muhimmatun. Peristiwa penting. Wahiyya saqqu sadrihi. Yaitu pembelahan dada Nabi. Wa ikhraju hazi syaitan minhu, dan mengeluarkan keuntungan syaitan darinya. Yang dimaksud dengan keuntungan syaitan ini adalah tempat bercokolnya syaitan di dalam hati manusia. Jadi dikeluarkan satu alaqah, apa itu alaqah? Satu gumpal darah hitam. Alaqatu sauda, segumpal darah hitam. Disebutkan disitulah tempat bercokolnya syaitan di dalam hati manusia. Fa'ahdasa zalika inda halimatu khaufan. Maka peristiwa itu menimbulkan rasa takut bagi Halimah. Jadi peristiwa terjadinya pembelahan dada Nabi itu menimbulkan rasa takut bagi ibu susu Nabi, yaitu Halimah. Bamangko takut sabo, itu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Ya enggak? Tidak pernah terjadi ada anak-anak yang tiba-tiba datang dua orang laki-laki lalu dibelah dadonya, dibelah paruhnya. Jadi itu suatu peristiwa yang aneh. Karena itu faraddatuhu ila ummihi. Karena itu Halimah mengembalikan Nabi kepada ibunya. Jadi takut terjadi apa-apa, maka Halimah pai mantakan Nabi
ke ibu Nabi, dikembalikan, diantar Nabi balik. Nah, takwik bakal terjadi yang tidak-tidak. Anak uang semua awak, bakal terjadi indah-indah bakal, awak yang akan bertanggungjawab. Wa haddatsatha qailah. Wa haddatsatha qailatan. Ketika Halimah ini mengantar Nabi kepada ibunya, Halimah bercerita. Bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahimalana khalfa buyutina. Pada satu hari Muhammad dan saudara sepersusuannya atau saudara angkatnya, yaitu anak Halimah, sedang menggembala. Jadi bersama gembala kami di belakang rumah kami. Jadi Muhammad, Nabi Muhammad dengan saudara angkatnya sedang bermain-main bersama ternak gembala di belakang rumah. Idh ata ahuhu ya'du. Lalu saudaranya ini, saudara angkatnya ini datang tergesa-gesa atau berlari-lari kepada Halimah. Faqala li wali abi. Lalu dia berkata kepadaku, kata Halimah, dan kepada bapaknya, Zaka akhil Quraisy qad akhazahu rajulani. Saudaraku yang dari suku Quraisy itu tiba-tiba sungguh telah diambil oleh dua orang laki-laki. Saudaraku yang berasal dari suku Quraisy itu, qad akhazahu rajulani, dia telah diambil oleh atau ditangkap oleh dua orang laki-laki. Alaihima thiyabu bait. Alaihima thiyabun baidun. Yang mana dua orang laki-laki tadi berpakaian serba putih. Fa'adja'ahu fasaqqa batnahu. Lalu keduanya membaringkan saudara tadi, yaitu Nabi Muhammad, fasaqqa batnahu, lalu kemudian membelah keduanya, membelah perut Nabi. Fahuma yusawwitanuhu. Kedua laki-laki tadi menggerak-gerakkan Nabi dengan cemeti. Faharajatu ana wa abuhu nahwahu. Lalu aku, kata Halimah, dan bapaknya pergi keluar menemui Muhammad. Fawajadnahu muntaqian launihi. Lalu kami mendapatkannya dalam keadaan pucat pasi. Jadi Nabi setelah dibelah dadanya, setelah dibedah oleh malaikat, Nabi pun merasa cemas, di pucat pasi. Faltazamathu waltazamahu abuhu. Lalu setelah itu kami selalu beserta Muhammad, begitu juga bapaknya. Jadi setelah kejadian pembelahan dada Nabi itu, Halimah kok ndak membiarkan Nabi main-main seorang-seorang atau main-main dengan saudaranya. Jadi Nabi selalu, jadi Halimah dan suaminya selalu bersama Nabi. Takut bakal terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Faqulna lahu, lalu kami berkata bagi Muhammad, malaka ya bunayya. Apa gerangan yang terjadi denganmu wahai anakku? Faqala ja'ani rajulani alaihima thiyabun baidun. Ia berkata, telah datang kepadaku dua orang laki-laki yang mana keduanya memakai pakaian putih.
Faqala ahaduhuma li sahibih, lalu salah seorang di antaranya berkata kepada yang lain, ahuwahu, apakah memang benar ini anaknya atau ini orangnya? Qala na'am, ya benar ini orangnya. Fa'aqbala yabtadirani, lalu keduanya datang kepadaku dengan bersegera. Fa'adja'ani, lalu membaringkan keduanya, membaringkan aku. Fasaqqa batani, lalu membelah perutku. Faltama safihi syai'an, lalu keduanya mencari-cari dalam perutku itu sesuatu. Di setelah dado Nabi, Nabi dibaringkan, kemudian dado Nabi, perut Nabi dibelah, lalu kata Nabi, mereka berdua mencari-cari sesuatu di dalam perut Nabi. Akulah Nabi cagi. Fa'akhazahu wa tarhahu, lalu keduanya mengambilnya sesuatu itu dan membuangnya. Diambil bakso buah yang dicari itu, dikeluarkan lalu dibuang. Wala adri ma huwa, tetapi aku kata Nabi tidak mengetahui apakah sesuatu yang dicari dan yang dibuang itu. Jadi itulah peristiwa pembedahan dada Nabi yang pertama, yaitu ketika Nabi berusia 4 tahun. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini sudah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kecil sudah disiapkan Allah untuk memikul amanah menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu Nabi disiapkan sedari kecil. Apa hikmah dari pembedahan dada Nabi itu? Yaitu mensucikan hati Nabi. Jadi itu simbol, satu simbol mensucikan hati Nabi. Apa sebab? Karena hati itu adalah raja di batang tubuh manusia. Jadi kata Nabi, fi jasadil mudghah in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qal. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau segumpal itu baik, maka baiklah manusia itu semuanya, seluruhnya. Kalau segumpal darah tadi tidak baik, maka seluruh tubuh manusia tadi juga tidak baik. Itulah hati. Jadi yang dibersihkan itu adalah hati Nabi. Dibedah dada Nabi, dibersihkan hatinya. Yang dibersihkan apa? Hati Nabi, bukan otak Nabi, ya enggak? Jadi ini menandakan bahwa akhlak itu, kebaikan manusia itu tergantung dari hati, bukan dari otak. Jadi kalau otak itu adalah berkaitan dengan kepintaran, kecerdasan. Orang yang cerdas belum tentu baik. Orang yang jenius belum tentu baik. Jadi di zaman kini mencari orang pintar itu mudah. Mencari orang cerdas itu mudah. Apalagi orang jenius. Di kini yang sedang hangat itu apa? Perang antara Israel dengan Palestina. Jadi kalau kita kaji, kalau kita baca, orang Israel itu pintar-pintar. Orang Yahudi itu dianugerahi kepintaran yang luar biasa. Mayoritas di dunia orang Yahudi itu, baik di Amerika, di Eropa, itu mereka rata-rata menguasai. Baik itu USA, Amerika Serikat, di belakangnya juga orang Yahudi yang mengatur di balik layar. Jadi banyak orang Yahudi itu termasuk Albert Einstein, yaitu yang terkenal sebagai ilmuwan abad ke-20
yang terkenal dengan teorinya, teori relativitas Einstein. Beliaulah yang menemukan bom atom. Itulah yang terjadinya pemboman kota Hiroshima. Kita kan naik ibu tahun berapa tuh? Hah? Dia masih tak kenal juga boleh sejarahnya. Tahun 5. Siapa nemunya itu bom atom itu? Albert Einstein. Jadi kecerdasan itu tidak identik dengan kebaikan. Orang yang cerdas belum tentu baik. Jadi kalau kebaikan manusia itu tergantung dari hati. Karena itu diperlukan dalam pendidikan itu bukan hanya diperlukan kecerdasan, tapi juga diperlukan kebaikan akhlak. Di kini pendidikan itu yang kurang. Siswa hanya ditekankan bagaimana mencari nilai yang tinggi. Bagaimana siswa tadi bisa menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sementara dari aspek akhlak itu kurang diperhatikan. Dari aspek pendidikan agama sangat-sangat kurang. Di itu sebabnya kini maka anak-anak zaman kini akhlaknya kurang dibandingkan dengan kita-kita apa-apa ibu-ibu yang zaman dulu. Jadi kita rasa enggak. Apalagi kini pengaruh dari internet, enggak? Dari tontonan, dari TV, dari video-video. Jadi karena itu perlu ada keseimbangan antara otak dengan hati. Jadi otak itu penting. Ilmu itu penting, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Tetapi manusia yang cerdas itu kalau nya tidak baik, akhlaknya tidak baik, kecerdasan itu bisa digunakan untuk kejahatan. Kecerdasan itu digunakan untuk menghancurkan atau membinasakan umat manusia. Jadi ini yang kita ambil hikmah dari pembelahan dada Nabi, bahwa Nabi sebelum menerima wahyu dari kecil sudah disiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di Nabi dan Rasul itu mesti seseorang yang bisa menjadi contoh teladan, memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi, kehidupan Nabi itu yang banyak membuat orang Quraisy itu masuk Islam adalah karena akhlakul karimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu akhlaknya sangat tinggi. Itu yang meluluhkan hati pimpinan-pimpinan Quraisy itu. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad itu dibedah dadonya bukan hanya sekali. Para ulama mengatakan ada yang ampe kali, yang kedua adalah ketika umur 10 tahun, yang ketiga sebelum menerima wahyu, dan yang terakhir adalah ketika baginda akan berangkat Isra dan Mi'raj. Ketika akan berangkat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi itu hikmah yang bisa kita ambil, bahwa perlu atau pentingnya mensucikan hati sebagai bekal dalam kehidupan. Jadi tidak hanya cukup kecerdasan, tapi juga kesucian diri. Kalau seorang manusia itu seorang yang jenius, seorang yang pintar, yang cerdas, tapi memiliki hati yang suci, inilah yang disebut dengan manusia yang sempurna. Yang akan menggunakan kecerdasan itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat manusia. Jadi demikian kajian tentang Sirah Nabawiyah sebagaimana tadi permintaan dari Pak Haji Yunan.
Karena pada saat ini ada beberapa jamaah kita yang sedang dirawat di rumah sakit, jadi kita berdoa bersama, mudah-mudahan jamaah tersebut segera diangkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, dan juga kita semua semoga dijauhkan dari bala, dari wabah, dari bencana, dan didekatkan kepada rahmat. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk